tapi kami hargai. Kami dari kelompok 1. Dan ya, pada pagi hari ini kami akan menampilkan video, menayangkan video kami, video kami memasak. Nah, kami memasak wadi dan juga serva fry. Jadi kami masak waktu itu hari Kamis. Mungkin bisa diputar dulu videonya. Baru nanti kalau kalian ada pertanyaan mengenai masakan kami, boleh ditanyakan. Kalau saya segera mengenai kayaknya. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Sega, Reinhardt, Tanggar, dan saya sendiri yaitu Darren. Hari ini kita mau masak-masak nih, masak apa Reinhardt? Iya, kita akan memasak ikan wadi dan juga sayur kelakai. Nah, bahan-bahannya apa nih Tanggar? Nah, jadi kalau kita mau masak sayur kelakai, kita tuh perlu garam, merica bubuk, Royco, dan juga bawang putih. Nah, kan sekarang kita udah tahu kita mau masak apa hari ini, dan juga bahan-bahannya. Jadi, langsung aja yuk kita mulai masak. Yo, Oke. Yuk. Oke. Nah, sekarang kita membersihkan sayur kelakai ini. Oke, udah. Lanjut. Nah, teman-teman. Nah, sehabis kita nyuci tadi, saatnya kita akan memotong kelakainya. Oke. Nah, biasanya itu kalau mau motong kelakai biasanya sebatas segini, setengah biasanya. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengisi airnya kira-kira di bawah setengah. Ya segini. Selanjutnya akan kita enggak apa-apa nanti ya, nanti. Lagi menunggu airnya mendidih, kita bakalan siapin bumbu-bumbunya untuk masak untuk ini sayur ini. Kita kan perlu garam, nah terus kita juga perlu bawang putih. Nah, jadi bawang putih bakal kita geber ya nanti sebelum kita masukin ke dalam air yang sudah mendidih. Nah di sini kita pakai secukupnya aja, kita pakai 3 sih. Kita bisa geber sebelumnya. Nah guys, airnya kan sudah mendidih nih. Nah jadi kita akan memasukkan kelakainya ke dalam. Dan kita akan menunggu selama 5 menit. Setelah itu kita masukin bumbu-bumbu segala. Ya ini kan sudah 5 menit tadi. Jadi sekarang akan kita masukkan bumbu-bumbunya. Jangan semuanya. Hah, cukupnya aja. Aman. Nah guys, ini kan sudah terus selesai kan guys, sudah matang. Habis itu kita sajikan. Oh, itu direbusnya apa kan? Ya cuma direbus aja 5 menit. Ya makanya mereka ini kayak gampang. Gampang gitu, kita kerja kelompok 9 jam bos. Ya, jadi gampang. Mereka makan kerja dulu, tapi kita harus. Nah, udah jadi nih. Wes. Ngeri, Darren. Loh, kurang ya? Hah?
Bentar. Oh iya, ada yang kurang. Bentar, oh iya. Wadinya punya ibu. Oh iya. Oh iya, astaga. Ya, 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 kita masak aja. Ya, ya, ya. Ya, ya. Oke guys, saatnya kita menggoreng ikan wadinya guys ya. Lalu, nah kita harus menyiapkan minyak. Minyak biasanya kalau masak wadi itu tuh minyaknya harus sedikit. Dan juga pertama-tama yang yaitu harus membiarkan minyaknya panas terlebih dahulu. Dengan api sedang ya. Biasanya kalau masak padi harus pakai api sedang. Nah, minyaknya udah panas nih. Saatnya kita menggoreng padi. Ikat padi pati. Kita taruh ke lahan ya. Ini biasanya kan yang berasnya harus ikut digoreng juga. Jadi udah terbiasa. Aduh, agak hancur ya ternyata ikannya. Mau kayak apa, mau hancur ikan. Aku mau. Kamu mau hancur ya?